Kobaran api membakar sebuah gudang kecap kemasan yang terletak di Desa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api membakar bagian dalam gudang beserta sejumlah isinya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api merambat beberapa bagian gudang. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari bagian belakang gudang. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dari Bekasi mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Untuk objek terbakar ini gudang kecap ya, kemasan kecap yang bungkus plastik. Jadi material yang terbakar agak cukup menyulitkan bagi kita untuk memadamkan api. Bang, kesulitannya sendiri apa sih bang saat memadamkan? Ya tadi waktu kita sampai kondisi gudang ini masih tertutup dengan pintu-pintu besi ya bang ya, yang kuncinya nggak ada. Akhirnya kita melakukan pendobrakan. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini kini ditangani Polres Metro Bekasi, Jawa Barat.